keperkembangan sukan. Pasukan Johor Darul Takzim JDT 2 mengesahkan tempat di peringkat separuh akhir Piala Cabaran 2019 setelah membenam Kelantan 3-1 pada aksi kumpulan A di Stadium Majlis Pembandaran Pasir Gudang malam tadi. Skuad bimbingan Ervin Boban hanya memerlukan 7 minit untuk di depan menerusi jaringan Muhammad Gadar. Gol kedua muncul pada minit ke-25 hasil penyudah Muhammad Ramadan Saifullah Usman. Babak kedua, tuan rumah semakin selesa dengan gol ketiga. Kali ini giliran Es Kumaran mencetak nama selaku penjaring. Gol sekuati Kelantan diperoleh menerusi jaringan Muhammad Fauzi Ruslan pada minit ke-73. Kelantan dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-86, namun cubaan Nick Arkif Syahiran Nikmat gagal disempurnakan.